Siapa tadi namanya Mas? Imam Musli. Mas Imam ya? Berarti panggilannya Mas Imam ya? Oke. Mas Imam, saya mau tanya, pernah liburan gak Mas? Liburan pernah. Kalau saya kasih dua opsi Mas, pilihan. Sukanya liburan di gunung apa di pantai Mas? Saya sukanya di gunung. Wah, cocok sama saya Mas. Berarti Mas suka yang lihat yang hijau-hijau gitu ya. Sejuk. Hah? Iya, tapi jarang. Oke Mas, tenang Mas. Nanti saya buat Mas ajak main ke gunung, tenang aja. Saya anak gunung loh Mas, tanya nih. Mas-mas yang di sini paham loh. Oke Mas. Gini Mas. Mas, tadi sukanya liburan kemana? Di gunung. Di gunung ya. Oke. Mas, bayangin aja Mas ya. Bayangin ya. Mas ini sekarang lagi dengan mata yang tertutup sekarang nih Mas ya. Ya, nyaman aja pokoknya. Mas lagi liburan di gunung. Bayangin aja. Sukanya liburan di arah mana gunungnya kalau boleh saya tahu? Saya pernah ke Gunung Parang di Purwakarta. Oh, ya bayangin aja Mas. Alamnya masih terngiang ya. Masih ada memorinya. Ya, masih ada ya. Di gunung apa Mas tadi? Gunung Parang di Purwakarta. Gunung Parang Purwakarta. Bayangin aja alamnya Mas, suara kicauan burung. Bayangin aja Mas. Iya kan? Bayangin aja Mas. Enggak tahu kenapa Mas dalam hitungan ketiga Mas, Mas akan merasakan relaksasi dari sebuah pengalaman liburan yang luar biasa di Gunung Parang Purwakarta. 1 2 dan 3. Oke, Mas. Mas bisa mengekspresikan dengan lebih santai duduknya, lebih nyaman ya. Bayangin aja. Oke. Bayangin aja. Oke. Alamnya yang sejuk membuat Mas semakin lama semakin santai. Dan sekarang Mas dalam hitungan ketiga Mas, rasa relaksasi Mas liburan itu berkali-kali lipat Mas. 1, 2, dan 3. Oke, santai, baik. Bagus, santai aja Mas ya. Karena Mas benar-benar pengen banget liburan, katanya jarang banget liburan. Akhirnya ini liburan yang didambakan Mas ke tempat favorit Gunung Parang Purwakarta Mas. Jadi Mas sudah santai Mas, Mas gak usah pikirkan hal yang aneh-aneh. Jadi boleh dilepas sepatunya Mas. Gak apa-apa dengan mata tertutup, sepatunya dilepas aja ya, lepasin sendiri, buka ya, santai. Ya, Mas bisa merasakan sebuah santai, ya kan? Ya Mas ya? Santai aja pokoknya Mas. Santai. Semakin lama Mas, semakin lama semakin santai Mas. Gak tahu kenapa Mas, makin lama makin rileks Mas, otot-ototnya kaku, santai 1, 2, dan 3, oke Mas, santai. Semakin lama Mas semakin rileks, tambah rileks dan bayangin aja bahwa itu ada alam, sebuah alam pegunungan yang benar-benar Mas pengen nikmatin Mas. 1, 2, dan 3 Mas, oke. Oke. Baik Mas Imam, kata kunci berikutnya adalah suara saya adalah suara kebenaran ya Mas ya. Suara saya adalah suara? Suara? Kebenaran. Oke. Kapanpun dan dimanapun sekarang dan selamanya suara saya adalah suara? Kebenaran. Oke, kebenaran ya Mas ya. Berarti ya. Oke. Pokoknya Mas Imam santai aja pokoknya santai. Karena semakin lama semakin santai, semakin rileks, Mas lupa aja pokoknya Mas. Ya. Lupa aja pokoknya Mas. Ini benar-benar liburan yang Mas inginkan, jadi Mas pengen melupakan semua. Dari tadi 30 menit yang lalu ngapain aja lupa, Mas. Ya. Bahkan datang kemari ngapain aja mau pengen ngapain ya lupa aja Mas ya. Lupa ya Mas ya. Lupa. Kalau lupa berarti enggak ingat ya Mas ya. Kalau nggak ingat berarti nggak ah? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti lu? Lupa berarti nggak i? Nggak ingat berarti nggak ah? Nggak ada. Pokoknya lupa aja. Ngapain aja tadi ngapain aja lu? Lu? Lupa. Mas, dalam hitungan ketiga Mas, nanti ya. Mas akan bangun sehat, segar, dan bugar Mas. Ya? Nanti ya Mas, dalam hitungan ketiga. Ya? Dalam hitungan ketiga nanti Mas akan bangun sehat, segar, dan bugar. Tapi nggak tahu kenapa ya Mas. Nggak tahu kenapa Mas. Mas jadi lupa Mas karena habis dari liburan, karena liburan itu membuat Mas lupa semuanya ya. Lupa aja pokoknya, kalau lupa berarti gak ingat ya Mas ya. Kalau gak ingat berarti gak ada ya. Gak ada ya. Makin dicari makin gak ah? Gak ada. Kalau gak ada berarti gak i? Gak ingat ya. Kalau gak ingat berarti lu? Lupa ya berarti ya. Ngapain aja 30 menit yang lalu lupa. Bahkan namanya jadi ikutan lu? Lu? Lupa. Namanya jadi gak i? Gak ingat. Nggak ingat lu? Lupa ya? Lupa berarti nggak? Nggak ada berarti nggak i? Nggak ingat. Semakin dicari semakin nggak i? Nggak ingat. Dan sekarang benar-benar lu? Lupa. Oh lupa, oke. Okay. Oke okay, Mas, satu bisa tarik nafasnya Mas. Oke. Okay. Tarik nafas yang dalam. Dua boleh pelan-pelan membuka mata. Oke, okay, pelan-pelan buka matanya Mas. Oke. Okay. Boleh dibuka matanya pelan-pelan dong. Dua dan tiga. Lupa Mas semuanya, jadi lupa aja. Lupa ya.
Mas, namanya siapa, Mas? Siapa namanya, Mas? Ya, nah sekarang makin lama makin lupa, Mas. Gak ingat aja. Siapa, Mas, namanya? Lupa ya, Mas, ya? Namanya lupa ya? Oke. Mas, boleh lihat tangan kirinya, Mas? Maaf. Oke. Lupa ya namanya, ya? Lupa ya? Ini, Mas. Namanya Mas, ya? Namanya Mas, ya? Ini apa, huruf apa? I. Oke. I, ya? Iya. Ya. Ini huruf apa? N. Oke. Ini huruf apa? Nah. Ya, dibacanya apa, Mas? Ina. Oke, namanya siapa sekarang? Ina. Namanya sekarang siapa? Ina. Ina. Bahkan semua orang tahunya di sini namanya, Mas, terdaftar namanya siapa? Ina. Oke, namanya siapa, Mas? Ina. 1, 2, 3 namanya siapa? Ina. Oh iya, namanya I? Ina. Eh, namanya Ina. Oke. Oke, Bapak Ibu. Paham ya? Sudah bisa melihat ya? Namanya siapa, Mas, tadi? Ina. Ina. Oke. Mas, kemari ngapain, Mas? Workshop. Workshop ya? Oh, workshop apa, Mas? Emang dari tadi gak pakai sepatu? Hah? Lupa? Oh iya gak apa-apa, Mas. Mas berarti paham banget ya arti kebersihan, jadi gak pakai sepatu gak apa-apa, santai. Oke, Bapak Ibu tepuk tangan dong buatnya. Oke, Mas. Oke. Namanya siapa, Mas? Imam. Oke. Tepuk tangan dong, Mas Imam. Sorry, saya mau tanya nih, Mas. Gak apa-apa ya. Tadi inget gak lagi ngapain terakhir? Pegangnya gak apa-apa. Tadi bayangin di pegunungan aja gitu. Oke, terus? Dan kebetulan saya juga baru sekali ke sana dan sebenarnya saya itu hobi naik gunung. Cuman memang gak ada waktu kalau biasa hari-hari. Oke. Jadi, ingetnya sampai situ aja? Ingetnya sampai situ. Setelah itu? Apa ya? Gak inget apa-apa. Gak inget apa-apa? Setelah itu gak inget apa-apa katanya. Tepuk tangan dong, Mas Paimah. Mas, mau? Sepatunya di mana? Tadi pakai sepatu enggak? Waktu saya datang sih pakai. Terus sekarang mana sepatunya? Enggak tahu ya. Mau sepatunya? Ya. Mau sepatunya? Oke, Mas, sepatunya di situ. Oke, tepuk tangan dong. Oke, Bapak Ibu semua. Tadi saya ada 3 permainan ya.